Warta Lisan, Sabtu 13 April 2024, pukul 18. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang pada kebaktian di GKI Marta Dirja Purwokerto. Kami sungguh berbahagia kita dapat beribadah bersama, terutama untuk saudara-saudara yang baru pertama kali datang di GKI Marta Dirja ini. Mari kita bersama memuliakan nama Tuhan. Kebaktian sore ini, Minggu Paskah ketiga, dilayani oleh Bapak Bambang Lakso Yuwono dengan tema Saksi Kebangkitan Kristus. Adapun Pak Pendeta Stefanus Lim minggu ini melayani di GKI Banyumas. Demikianlah warta lisan yang perlu kami informasikan. Selamat beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat sore, selamat beribadah, selamat datang di dalam rumah Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita dengan kita sambil bangkit berdiri dan sama-sama kita naikkan pujian, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Kita pujikan dengan penuh sukacita, kita sambil bertepuk tangan, kita pujikan, rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Saudaraku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Selamat sore saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
masih dalam sukacita Paskah kebangkitan Yesus. Kita boleh bersama-sama merasakan pengharapan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Namun selain itu, ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita pun diundang untuk menjadi saksi-saksinya. Kita diundang untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan inilah tema yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Dan sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh hati kami bersuka cita oleh karena kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Engkau telah mengalahkan maut, kubur telah menjadi kosong karena Engkau tidak bersemayam lagi di sana. Engkau telah bangkit dan jadi pengharapan kami, umat-Mu yang berdosa, umat-Mu yang seringkali melakukan pelanggaran dan kesalahan. Untuk itu Tuhan, ketika kami melihat kembali kehidupan kami yang telah Engkau selamatkan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami merasa malu, sehingga pada saat ini kami menundukkan kepala kami di hadapan-Mu, seraya kami mengakui akan segala dosa, pelanggaran dan kesalahan yang kami perbuat selama ini, khususnya selama seminggu ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, oleh karena kesalahan dan dosa kami. Dan kami percaya ketika kami mau mengambil jalan pertobatan, pengampunan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Inilah pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita mengambil langkah pertobatan, maka berita anugerah diberitakan untuk kita semua melalui kisah para rasul pasal 3 ayat 17 dan sampai 19. Dikatakan demikian. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidakketahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling mengucapkan salam damai satu dengan yang lain kepada saudara kita yang berada di samping kanan, kiri, depan, belakang kita. Tuhan telah mengampuni kita dan kita pun diundang untuk mengampuni sesama kita manusia. Mari kita bersama persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditabur benih firman Tuhan. Kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudaraku, kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan akan berita firman Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk ditabur benih firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk berdiam dan mendengar dengan seksama, karena Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat melakukannya. Bahkan Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat mengerti akan berita firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun langkah hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, sertailah kami semua pada saat ini, baik kami tua maupun muda, pria maupun wanita, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berkati juga anak-Mu ya Tuhan yang Engkau panggil menjadi pemberita firman Tuhan pada kebaktian Sabtu sore hari ini. Perlengkapi anak-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus supaya apa yang dituturkannya dapat berjalan dengan baik, lancar dan benar, dan kami semua boleh terus dibangun di dalam iman kami dalam Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita pada Sabtu sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 48 yang berbunyi demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku."
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam sukacita Paskah, pada Sabtu sore hari ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan suatu tema, saksi kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di awal khotbah ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana di Yogyakarta. Menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa selama saya kuliah di Fakultas Teologi ini, ada salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Teologi Sosial. Secara sempit, Teologi Sosial ini bisa diartikan bahwa umat akan bersama-sama hidup di tengah masyarakat, kemudian umat ini akan ikut serta membangun masyarakat yang pada waktu itu sedang membutuhkan atau di tengah kesulitan. Contohnya kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya. Disitulah umat melakukan teologi sosial. Ya. Ada observasi, diamati, dianalisis, lalu direfleksikan, lalu tindakannya diwujud nyatakan. Nah, ketika saya mengikuti mata kuliah teologi sosial ini, saya diajak untuk melakukan live-in di desa Kedung Mulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan itu saya ingat tahun 2003. Menarik, desa Kedung Mulyo ini penduduknya terdiri dari beberapa warga desa yang desanya telah diambil alih untuk digunakan sebagai waduk Kedung Ombo, ya, waduk yang sangat besar untuk mengaliri persawahan. Jadi mereka pindah dan akhirnya mereka berada di desa Kedung Mulyo ini. Pemandangannya sangat indah sekali, ya. Di sana sinyal juga sangat sulit karena zaman dulu kita tahu betul HP tahun 2023 saya pegang 3310 gitu ya, masih Nokia ya, masih zaman monokrom. Menarik Bapak Ibu Saudara, di tengah keseruan kami bertujuh, 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, kami live in di desa Kedung Mulyo ini, ternyata ada sedikitnya 2 hal yang membuat kami ini tidak nyaman.
Apa itu yang membuat tidak nyaman? Yang pertama, mandi bersama di sumur. Wah, loh maksudnya gimana Pak? Ya, menarik bahwa kamar mandi di rumah kami tinggal ini cuma satu. Ya, rumahnya masih pakai gubuk gedek, lalu lantainya masih lantai tanah. Jadi karena kamar mandinya cuma satu, dan itu dipakai bergantian dengan teman kami yang perempuan, kami mandi di sumur. Ya. Dan kami merasa tidak nyaman karena harus berebut dengan anak kecil dan mbah-mbah atau nenek-nenek gitu ya. Mandinya pakai kember gitu ya. Harapannya mungkin dapat gadis desa yang cantik, ternyata dapatnya nenek-nenek di sana ya. Wah, ya rebutan pakai timba masing-masing ya. Kami enggak nyaman. Waduh, dilihat neneknya masih ada gitu ya. Nanti lagi mandinya. Oh, ganti anak kecil ya. Ganti lagi ya. Begitu sudah maghrib gelap baru kita bisa mandi karena mereka menjalankan ibadahnya. Lalu hal yang kedua yang membuat tidak nyaman, ternyata di desa Kedung Mulyo ini ketika malam hari suasananya sangat gelap. Karena penerangannya tidak seperti kita yang berada di kota. Ya. Setiap sudut, setiap beberapa meter ada pencahayaan. Di sana gelap. Tentu saja bagi kita para mahasiswa teologi yang biasa tinggal di kota yang terang, ini enggak nyaman ya. Kelihatannya suram. Kalau buat kejahatan mungkin menarik gitu ya, gelap-gelap enggak kelihatan maling. Tapi kami yang tidak ngapa-ngapain ini suasana gelap tidak nyaman ya. Ditambah dengan suasana pedesaan, dengan suara-suara hewan, dan itu membuat kami mengalami sedikit ketakutan ya. Jadi jangan dibayangkan Bapak Ibu Saudara mahasiswa teologi kebal terhadap hantu gitu ya. Ternyata yang perempuan-perempuan ini juga mengalami ketakutan ketika berada di tempat yang gelap. Ditambah tahun 2003 ini ada acara televisi ya yang menyajikan mengenai uji nyali, berada di suatu tempat yang angker, yang wingit, yang kelihatannya ada mistisnya dan supranatural, maka orang itu melakukan uji nyali ya. Dan presenternya selalu mengatakan, kalau kamu sedang uji nyali enggak kuat ya, lambaikan tangan ya gitu ya, jika tidak kuat ya. Rupa-rupanya kalimat ini sampai detik ini selalu diingat oleh generasi milenial ya. Jadi kalau enggak kuat menjalani hidup juga lambaikan tangan ya. Padahal zaman dulu melambaikan tangan ini adalah dalam rangka uji nyali. Ada suara gludok, wah langsung dada-dada ke kamera ya, enggak kuat krunya langsung lari ya. Nah, melambaikan tangan tidak kuat ya, lambai-lambaikan tangan. Karena mereka mendengar suara yang membuat terkejut. Padahal mungkin kucing lewat ya, tetapi klotak gitu, wah apa ya gitu ya, takutnya hantu. Ada putih-putih kelebat, mereka menyangka melihat hantu dan menjadi takut. Saya ingat betul salah satu lokasi yang pernah dipakai adalah pabrik gula ya, bekas pabrik gula di Sokaraja itu ya, pernah dipakai untuk acara uji nyali ya. Padahal saya kesana siang-siang ya biasa saja itu ya, tapi kalau malam ya nggak tahu ya Bapak Ibu ya, wah di sana gelap sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, mereka yang mengikuti uji nyali ini ketika mendengar suara mereka terkejut, bulu kuduknya berdiri. Bahkan ketika mereka melihat ada putih-putih, mereka menyangka melihat hantu dan menjadi takut. Nah, jika kita berada di posisi mereka, menjadi peserta uji nyali, maka kita pun mungkin akan merasakan hal yang sama. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Mungkin kalau kita menjadi peserta uji nyali, akan merasakan hal yang sama. Enggak usah jauh-jauh kalau kita berada di tempat yang gelap. Mungkin kita merasakan ketakutan, harus melewati depan kuburan, ya gitu ya. Wah, ini menjadi menarik ya. Waduh, harus melewati depan kuburan. Lewat enggak ya? Lewat enggak ya? Tapi kalau enggak lewat, di sana ada pembagian angpau, ya gitu ya. Wah, harus ngelewat ya. Nah, akhirnya mungkin kita pakai cari cara, gimana ya caranya supaya bisa tidak takut melewati tempat gelap atau kuburan. Ya mungkin kita nyanyi lagunya ya. Ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar sambil lari ya. Nah, ini orang rohani Kristen wah nyanyinya rohani lari di depan kuburan. Kalau anak zaman now apa Bapak Ibu?
sik sek sok, wah langsung lari ya, wah langsung lari ke sana, jadi aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga dirasakan para murid ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Yesus yang bangkit itu tidak diam begitu saja. Ia menampakkan diri. Dan rupa-rupanya Injil Lukas pasal 24 ayat 37 mencatat. Dikatakan mereka terkejut dan takut. Dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara. Injil Lukas dengan jujur menceritakan bagaimana para murid ketika berjumpa dengan Yesus. Ternyata mereka juga terkejut. Mereka juga takut. Bahkan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hal ini bisa kita maklumi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ya, mungkin kaget gitu ya, padahal perkataan damai sejahtera bagi kamu ini membuat mereka ini supaya tenang. Mereka yang tadinya mengalami ketakutan harusnya tidak takut lagi. Ini adalah salam untuk mereka. Salam yang biasa dan sungguh luar biasa ketika itu diberikan kepada para murid yang mengalami ketakutan. Mereka mendengar suara Yesus. Mereka mungkin terkejut. Bahkan penampakan Yesus yang telah mati, yang mereka dengar dari cerita banyak orang. Dan ketika berada di tengah-tengah mereka, mereka berpikir ini hantu. Tuhan dan guruku sudah mati di kayu salib. Yang ada di hadapan kami ini pasti hantu. Sehingga mereka mengalami ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hantu dalam bahasa Yunani itu digunakan kata phantasma. Yang artinya roh yang tidak berwujud, tidak ada daging. Ya. Jadi kalau ngomong soal hantu, ini roh yang tidak berwujud, tidak ada daging. Ya. Jadi bisa nembus sana sini. Digunakan kata phantasma. Dan hal ini bisa kita pahami ketika kita membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Di dalam Injil Sinoptik, ternyata Yohanes 20:19 menceritakan kepada kita gambaran mengapa mereka terkejut, mengapa mereka takut dan mengatakan hantu terkait dengan kata phantasma. Dikatakan ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kemudian selanjutnya, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Bisa kita bayangkan ketika mereka mengalami ketakutan dari orang-orang Yahudi dan mengunci ruangan itu, pintu-pintunya terkunci, kok tiba-tiba ada Yesus datang dan berdiri. Dari mana? Kok bisa? Sehingga mereka terkejut dan mengalami ketakutan. Karena mereka tidak mengingat apa yang Tuhan Yesus pernah katakan ketika bersama-sama menjalani kehidupan pelayanan selama 3 tahun. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara soal phantasma, soal hantu, saya jadi teringat dengan hantu yang bernama Casper, gitu ya. Kita bisa lihat Casper ini bisa menembus benda ya, barang dan sebagainya. Tembok tidak bisa jadi masalah ya. Phantasma seperti hantu Casper ini ya, roh bisa menembus sana sini. Namun Yesus yang bangkit itu ingin mengatakan kepada murid yang mengalami keterkejutan dan ketakutan bahwa aku ini bukan hantu. Aku ini adalah Mesias yang bangkit. Dan Yesus mengatakan karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Sebuah tantangan kepada para murid untuk melihat tangan dan kakinya yang mana ada bekas lukanya. Tidak cuma sekedar melihat, Yesus pun menantang para murid, rabalah aku, dipegang
diraba, dimek, betul enggak daging dan tulang. Yesus menantang para murid untuk melakukan rabaan setelah mereka melihat, untuk membuktikan bahwa yang berdiri di hadapannya adalah Yesus yang merupakan Tuhan dan gurunya yang melayani selama 3 tahun bersama-sama. Menarik Bapak Ibu Saudara. Lalu yang B, ketika Yesus membuktikan dirinya bangkit dan bukan hantu, sementara mereka merasa girang dan heran, justru Yesus bertanya, adakah padamu makanan di sini? Dan mereka menyodorkan ikan goreng. Menarik ya. Karena mereka berprofesi kebanyakan sebagai seorang nelayan, dan ikan ini adalah makanan yang biasa mereka makan, sehingga Yesus bertanya, adakah padamu makanan di sini, dan dikasih ikan goreng ya. Ada teman yang jahil, kok Yesus mintanya ikan goreng ya, bukan pizza ya, atau bukan capcay ya. Memang kulturnya beda pada waktu itu. Di dalam kehidupan para murid sebagai nelayan, ikan pasti ada, sehingga Yesus memintanya. Dan Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka ya. Ini bedanya sama orang yang kondangan, tiba-tiba dikasih makanan, dibungkus, dibawa pulang gitu ya. Bisa-bisa double ya, bawa bungkusannya double. Dikasihnya 1, ngambilnya 2 gitu ya. Tetapi Yesus ketika diberikan ikan goreng, mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Apa maksudnya? Supaya mereka tahu yang berdiri di hadapannya bukan hantu. Hantu tidak makan makanan seperti itu. Ya. Saya jadi ingat ketika punya saudara di Tiongkok sana, ketika menurut kepercayaan mereka ada anggota kerabat yang telah menjadi arwah atau hantu ya, itu minta uang, itu dibakar ke uang-uangan kertas itu ya, ada rumah-rumahan dan mobil ya. Nah, mungkin makanan juga sama. Tetapi Yesus di sini memperlihatkan makan ikan goreng yang diberikan para murid di depan mata mereka, bukan sembunyi-sembunyi. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah Yesus mengatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 48. Para murid pada waktu itu menjadi saksi kebangkitan Kristus dengan melihat dengan mata kepala sendiri, melihat bekas luka di tangan dan kaki, melihat sendiri Kristus makan ikan goreng di hadapan mereka. Dan itu menunjukkan Kristus hidup dan bukan sekedar isapan jempol bangkit dari kematian. Kristus bukan hantu, tetapi Kristus bangkit dengan menampakkan diri dengan tubuh, daging, dan tulangnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, what's next? Apa selanjutnya? Kalau kita ini adalah saksi dari semuanya ini. Karena menjadi saksi itu enggak mudah, apalagi berkaitan dengan Kristus yang bangkit ini. Maka hal yang pertama ketika kita diundang menjadi saksi kebangkitan Kristus, saya mengajak, yuk kita harus bersaksi tentang Mesias yang menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kepada mereka yang masih belum mau percaya. Di dalam kehidupan kita masih banyak orang-orang yang belum mau percaya Kristus telah bangkit. Bahkan beberapa di antaranya adalah anggota keluarga kita. Mereka belum percaya bahwa Mesias, Kristus, Yesus yang telah mati itu telah bangkit. Dan bahkan mereka mempertanyakan dan mengajukan alasan-alasan bahwa Kristus tidak bangkit, dengan mengatakan mayatnya dicuri Yusuf Arimatea, mayatnya dicuri oleh orang-orang dari pengawal Romawi, mayatnya kemudian dicuri oleh para perempuan, wanita-wanita yang datang ke kubur, dan sebagainya. Mengemukakan alasan-alasan
untuk menolak Kristus yang telah bangkit. Nah, untuk itu saya mengajak, yuk kita ceritakan tentang Mesias. Ia yang telah diurapi, yang mati di atas kayu salib itu bangkit. Terlebih dahulu kepada anggota keluarga kita. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah melihat dan mendengar ada orang suka cerita dan dongeng. Mari kita belajar kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, ceritakan tentang Kristus yang bangkit. Dan itu menjadi tugas dan bagian kita. Jadi kalau cerita tidak sekedar cerita soal sinetron terus gitu ya, tetapi bagaimana kita menceritakan Kristus yang bangkit kepada mereka. Lalu yang kedua, ketika kita diundang menjadi saksi kebangkitan Kristus, maka kita perlu menyampaikan bahwa dalam namanya, dalam nama Yesus, ada pengampunan dosa bagi mereka yang mau bertobat. Yesus menjadi juru selamat kita. Dan kita yang berdosa, yang harusnya menerima hukuman maut, telah diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita mengambil jalan pertobatan dalam hidup kita. Karena kalau kita mau bertobat, ada pengampunan dosa. Hal itu harus dimulai dari diri kita lebih dahulu, dan kemudian baru kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menerima pengampunan dosa yang datangnya dari Tuhan. Maka kita perlu ajarkan kepada seseorang itu langkah-langkah pertobatan. Terlebih bagi diri kita sendiri, kita juga melakukannya. Secara singkat, saya ingin mengatakan, yuk kita menyadari dan mengakui dosa kita. Kalau kita memang berdosa, akui itu dan sadari itu. Kemudian kita menyesali dosa yang sudah kita lakukan. Dan bahkan ada niat di dalam diri kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Dan kemudian kita memohon pengampunan dari Tuhan. Dan setelah itu, marilah kita menghidupi cara hidup yang baru. Menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga dengan jalan demikian, kita bisa menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Karena kita lebih dahulu melakukannya. Tanpa kita melakukannya lebih dahulu, sangat sulit untuk kita menjadi saksi karena kita sendiri tidak yakin dan tidak percaya. Maukah saudaraku, di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah membaca kitab suci dan kita sudah mendengar kesaksian dari para murid tentang kebangkitan Kristus, maka saat ini kita menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus dimanapun kita berada dan kapanpun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami pada malam hari ini. Hati dan pikiran kami disegarkan kembali bahwa Engkau telah mati bagi dunia dan secara khusus bagi kami manusia yang berdosa. Namun Engkau bangkit dan mengalahkan maut, dan hal itu menjadi jaminan kami untuk menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kami mau Tuhan mewartakan akan kebangkitan-Mu kepada semua orang, khususnya mereka yang masih belum mau percaya, dan terkhusus kepada anggota keluarga kami. Kami mau menyampaikan ada pengampunan dosa bagi mereka yang mau bertobat di dalam nama Kristus. Sehingga dengan jalan demikian, mereka boleh mendapatkan damai sejahtera dalam hidupnya, dan nantinya mereka pun boleh mendapatkan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama dengan saudara seiman kami menaikkan permohonan-permohonan kami kepada-Mu, syafaat-syafaat kami.
Secara khusus kami berdoa untuk sahabat kami yang sakit dan lemah tubuh. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing. Dan kiranya Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Supaya mereka semua dapat terus memiliki iman kepada-Mu ya Tuhan. Dan bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati anggota keluarga yang merawat dengan penuh cinta kasih. Tuhan juga kuatkan dan hiburkan. Berkati juga kehidupan keluarga kami dengan berbagai persoalan yang ada. Ajari kami untuk memiliki kesabaran dan cinta kasih di tengah keluarga. Sehingga apapun fungsi kami di tengah keluarga, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak, kami bisa menjalankan teladan-Mu di dalam hidup keluarga kami, di mana kami boleh mengasihi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk kehidupan pekerjaan dan usaha kami. Tuhan tolong supaya pekerjaan dan usaha kami boleh senantiasa dapat kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Dan apapun pekerjaan dan usaha kami, kiranya boleh menjadi saluran berkat untuk mereka yang membutuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai kami menjadi alat-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di tengah studi mereka. Tuhan berkati supaya anak-anak kami dapat giat belajar, menuntut ilmu, sehingga nantinya apa yang mereka pelajari berguna bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Balai Pengobatan Marta Husada dan juga Rumah Sakit Umum Sinar Kasih Purwokerto. Tuhan juga berkati supaya kedua pelayanan kesehatan ini boleh senantiasa terus dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang berobat, yang sedang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan. Berkati para karyawan, pengurus, dan sebagainya sehingga semakin maju pelayanan mereka. Berkati juga ya Tuhan untuk kehidupan pergumulan kami, bagi kami yang sedang menantikan pasangan hidup, momongan anak, kami yang sedang menantikan pekerjaan, kami yang sedang menantikan hal-hal yang sedang kami nantikan di dalam kehidupan ini, kami mau Tuhan menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan akan tepat tiba pada waktunya dan digenapi dalam hidup kami. Dan Engkau bahkan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kami. Berkati juga akan pemerintah bangsa kami. Tuhan yang memberkati akan situasi kondisi keamanan negeri ini setelah dilaksanakannya pemilu tahun 2024 pada bulan Februari yang lalu. Tuhan berkati supaya nantinya dapat berjalan dengan baik, baik pergantian kekuasaan dan sebagainya, sehingga kami semua sebagai warga negara boleh merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat-syafaat kami yang kami mau naikkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dimohon berdiri. Bersama umat Allah, di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ucapan syukur, marilah kita memberikan persembahan kita sesuai dengan firman Tuhan menurut 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah dalam Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menyerahkan persembahan syukur dengan cara memasukkan amplop berwarna ungu dan kuning serta persembahan bejana kasih ke dalam kotak persembahan sebelum kita meninggalkan tempat ibadah. Atau juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening BCA atau nomor rekening Panin atau melalui logo Kris yang tercantum dalam tayangan ini. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berdiri dan untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hadir membawa persembahan kami. Tuhan, tolong sucikan dan kuduskan persembahan ini agar layak di hadapan-Mu. Tuhan juga yang memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar berguna bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Dan ajar kami agar kami bisa menjadi persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita masuk highlight warta. Highlight warta yang pertama yaitu Persekutuan Philadelphia. Mari kita bersama-sama mengikuti Persekutuan Philadelphia GKI Marta Dirja yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 April 2024 jam 10 di gedung gereja di tempat ini. Saya bersama Mbak Dina akan bersama-sama melayani di Persekutuan Philadelphia ini. Dan mohon warta ini dapat diterima sebagai undangan bagi para lansia GKI Marta Dirja. Tuhan Yesus memberkati. Highlight warta selanjutnya yaitu pertemuan kalam. Hari Kamis 18 April 2024 jam 18.30 sampai jam 20.00 ya, di ruang aula gereja di sebelah timur. Saya akan melayani pertemuan kalam ini dan tema yang akan kita gumulkan bersama-sama yaitu bersabar dalam penderitaan. Dari surat Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Mari kita datang bersama-sama dan mengajak teman-teman atau anggota keluarga kita. Untuk fellowship, saya mengundang Saudari Rahel yang telah hadir bersama-sama dengan kita pada kebaktian Sabtu sore hari ini untuk dapat menempatkan diri. Bapak Ibu Saudara, diinfokan bahwa Badan Pekerja Majelis Sinode GKI atau BPMS GKI telah menetapkan Saudari Rahel Fenina Debora sebagai calon pendeta di GKI Marta Dirja Purwokerto. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kehadiran Saudari Rahel bersama-sama dengan kita dan kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Dan untuk proses bagaimana berkaitan dengan kependetaannya nanti, kita sedang menantikan atau menunggu surat resmi dari BPMS GKI. Sehingga saat ini masih dalam masa pra-perkenalan ya, supaya Saudari Rahel juga boleh lebih cepat mengenal ya Bapak Ibu Saudara di Jemaat GKI Marta Dirja ini. Tuhan memberkati ya. Dipersilakan duduk kembali. Adakah pengunjung baru atau tamu luar kota atau yang sedang berulang tahun minggu ini dan ulang tahun pernikahan dalam kebaktian Sabtu sore hari ini? Majelis Jemaat akan memberikan souvenir. Adakah? Sepertinya belum ada, oke ya. Kita nyanyikan Dalam Yesus Kita Bersaudara.
kita rayakan kebersamaan kita pada sore hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akhiri kebaktian kita Sabtu sore hari ini, kita nyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, kita sambil bertepuk tangan. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus. Terima sang penebus. Karena kau jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramai dan cemerlang. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Mari kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.